sister, how are you today? Hello, brothers, hello, sister, maybe you found fun a day. Masyarakat lain juga akan lebih sejahtera. Aku buat pendidikan gratis. Kenapa ke sekolah? Yang salah, tak salah, dan yang benar akan selalu benar di mata hukum. Kau lihat mama kau di sana. Kau hargai orang tuamu. Pakai perasaanmu, Jai. Kami itu sahabat kau. Kau bisa cerita sama kami. Dan kasihan ibu di sana, Jan. Seandainya kau tahu apa yang sedang ku rasakan, ku ingin selalu ada di dekatmu dan di pelukanmu. Kami yang berada di bawah garis kemapanan selalu merasa tertindas dan terpinggirkan. Mencoba bangkit dan bertindak untuk lawan masa depan. Diawali dengan pikiran, hati, dan perbuatan. Yakin dan percayalah bahwa kita yang menentukan mau jadi apa dan kemana tujuan hidup kita. Sudah santai aja waktu. Mungkin frustasi waktu karena kurang santai. Ngapain lagi dia kemari, Pak? Maksudnya baik, Cai. Pokoknya, jangan izinkan dia nginjakkan kaki di rumah kita ini lagi. Tapi kenapa mesti kau sendiri yang kau rusak, bodoh? Kenapa nggak ada pejabat yang korupsi aja yang kau rusak? Dia si Jaya itu kawan kita, saudara kita. Ini kami kaum marginal. Hari ini ku rasakan indah sekali. Seperti hari-hari. Jadi di sini kita udah dapat tempat. Harapannya kita gunakan sebaiknya tempat ini, jangan macam-macam, jangan yang aneh-aneh, karena memang kan udah tahu kalau mau langsung lupa, jadi kita juga akan juga kalau ada yang bicarakan kita nggak terbatas. Kau dulu, aku ikut juga. Iya, sini tuh. Mungkin kali ini aku memang jadi apa ya, kameramen dalam film Adina. Tapi di sini kalian sih apa ya, nggak bakal aku menjadi Ellen. Seumur hidup memang aku nggak bisa acting, tapi mudah-mudahan lah. Mungkin memang tampak lebih grogi. Aku mau bebas, bebas. Aku mau lepas, lepas di sini. Kamu gak ngerepotin kok. Coba itu cuma satu sentinya ya. Tapi gak harus dengan jual barang haram itu kan, Bang? Maaf ya, Abang. Nyari genuah sih, saya, Bang. Ngomong dulu lah. Mau langsung nampar? Nampar dulu. Baru ngomong. Nampar dulu. Ima. Kok gak sekolah kau hari ini? Terlalu gila. Tai. Ayo.
Kak kau tai. Kak kau tai. Gitu. Jangan bukan jangan sama senyum. Tai. Enggak, tainya tuh bukan di sini. Suaranya tuh jangan di itu. Enggak pakai tajwid ya, Bang. Tenggorokan. Dia jangan di sini, dia di tenggorokan. Eh tai. Eh tai. Dia agak-agak, Cok. Eh tai. Eh tai. Gitu. Eh tai. Abang, baru mau etai. Gak tau nggak, kita tuh udah lama berteman. Etai. Kok kamu coba? Jarum sini. Bisa abang tuh lagi buntu, abang tuh memang betul-betul fatal harus suara ngajar dia, betul-betul marah. Masuk dia si Fuad ya kan.
makanan, kita siap nanti lagunya baru kamu juga di jangan diem aja. Aku juga senang kau sama. Aku tetap main gitar ya. Main. Pagi semua, pagi. Ngapain kan? Allah. Panjang kayak itu dua dia. Udah, kau masuk. Apa yang masuk? Apa? Ya, kalau jam berapa udah itu? Gitu-gitu lah. Ayo kita nyanyi saja. Ayo finish. Jangan ketawa, Bang. Cerita lu, Bang. Mari kita berdoa. Selamat siang, teman-teman. Sekarang tepat pukul jam 3 siang di tengah-tengah pendalaman karakter di film Marginal ini, kita istirahat sejenak untuk makan siang biar semangat. Tapi ya harapannya bisa lebih memacu lagi dan mendalami karakter dalam film ini. Tapi jangan sampai setelah makan jadi pada bego. Jangan kemana-mana. Sama kami. Dari studio kami melaporkan dari lokasi tempat terjadinya kecelakaan di tikungan Cisarua. Di sini kita sudah melihat beberapa orang korban yang menanti kedatangan bantuan dari pemerintah setempat. Ya, mari. Ya. Di sini kira-kira Ibu bisa mendeskripsikan bagaimana terjadinya kejadian pada saat malam itu, Ibu? Ya, terima kasih. Oleh karena itu, ya, kita juga mendapatkan beberapa. Iya, di belakang saya ini ada beberapa orang yang menjadi saksi mata ketika terjadinya tabrakan beruntun tersebut yang terjadi pada malam hari kemarin. Ya, di sini kita sudah bersama Bapak Cawal, yang betul ya Bapak Cawal ya? Iya, Bapak Cawal ini merupakan seorang lurah dari Kelurahan Cisarua Barat, di mana beliau pada saat terjadi kejadian itu beliau berada di Pematang Siantar. Baik. Mungkin lima, Pak. Baik. Boleh. Tolong dokter ini kayak gitu sih. Tapi ini kok dia ada pegang. Kenapa mungkin gue sabar nampel? Kok asin deh. Jangan setengah tangan gue. Dari bawah, dari pojok mana berdua? Dan tangan kau jatuh dulu di bawah. Dari bawah. Main-main kau di. Cak tangan kau terlalu biasa. Tangan kau terlalu di bawah. Nampar kita. Cak mau kau tampar pakai? Aku nggak pernah nampar orang, Pak. Kumpul sering ya. Orangnya baik. Cerita nasib. Dan terus gini. Jangan.
dulu sama teman-teman, gimana, susah nggak? Susah. Susah kan? Susah ya? Nah, susah ya? Tergap. Kelihatan gambarannya gampang. Cuman karena kita butuh gambar yang bagus, jadi tolonglah teman-teman tampilin acting yang bagus. Serius, jangan lima lagi. Ya, tetap ya, kita masih bisa. Aku udah melihat hari ini betul-betul semangat dan juga jadi memang ini capek pasti, tapi di lapangan juga pasti capek karena memang kita betul-betul serius di lapangan. Untuk para pemain yang berjanji kita, mungkin untuk proporsinya belum ada yang bawa, jadi diharapkan hari Senin bisa dibawa semuanya, jadi dengan mudah kita sesuaikan dengan kembalinya ataupun posisi tekstur badannya gimana. Jadi kalau udah ada barangnya, ku jalani apa adanya, aku bahagia, bebas lepas tanpa beban, aku merdeka, ku jalani. Suara kaminya dengar tuh? Suara kaminya. Ini yang serius sandar, padahal ini jambak monyet sekali. Ya kan nyetes lah, tenang aja. Ini ada lagi dengan nyanyi aja. Ada kita di sini, bagus kita di sana. Cek 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 cek. Dengar, Bang. Dengar. Aku mau dengar. Di bawah nyanyi itu kan ada. Cek cek cek. Dengar, Bang. Oh,
urapan yang lalu juga bilang hari ini adalah menentu segalanya. Kalau memang hari ini kita udah ngerasain kendala, mungkin kita, bukan kita tiadakan, tapi kita tunda untuk yang lebih baik lagi. Ketahuilah bahwasannya film ini bukan film main-main, jadi kita juga walaupun satu scene ini belum selesai, tujuannya juga untuk hasil yang lebih baik lagi ke depannya. Karena memang kita melakukan sesuatu hari ini bukan untuk esok, tapi sesuatu hari ini untuk sesuatu yang akan kita terima di kemudian hari. Ya, mudah-mudahan walaupun prosesnya agak lama, gak usah khawatir, film ini gak bakal basi. Mungkin anak kita nanti nonton ke depannya juga gak bakal basi filmnya ini gitu. Jadi memang tetap harus kita buat film-film yang fresh. Ini mudah-mudahan filmnya juga fresh dan nanti banyak dinikmatin. Tadi aku udah ngelihat waktu kita syuting di bawah, tadi dibilang yaudah yang punya gambar aja boleh turun ke bawah. Ternyata semua teman-teman turun. Aku ngeliat di situ bahwasannya teman-teman di sini semua punya apresiasi yang tinggi terhadap film ini dan semuanya punya semangat yang tinggi dan semangat yang luar biasa. Jadi abang harapkan sama teman-teman sekalian untuk tetap juga memahami skrip, tetap juga berusaha mempelajari skrip. Itu aja sih. Kami juga kru akan tetap berusaha mensupport pemain-pemain. Kalau memang ada kekurangan, bilang aja ke kami. Kami kru semua siap bantu. Doa dimulai. Doa selesai. Opi picture. Bungkus. Bungkus. Iya ini lagi. Macam Eko, sama Sopi, udah, nggak lagi. Kosong-kosong. Ardi ini nggak jelas ini. Kok sebenarnya tadi malam aku mau ngapain Rian, sekarang aku ngapain Cece. Oke, itu, oke. Ayo. Ayo. Kamera tadi sama siapa? Sama. Itu sama siapa? Halo. Halo. Pakai. Mau pakai kapal? Apa gari kapal? Gari kapal aja gari kapal. Nanti. Oh iya, nanti kapal. Buka oke kapal. Sudah. Baik. Tegang. Gimana ya? Agak deg-deg gitulah. Takut salah. Gak mesti lancar kali pelan-pelan. Bukannya ini jam sekolah. Iya, ya. Action. Bukannya ini jam sekolah.
kan lagi minggunya anaknya ujian. Allah anaknya ujian. Action. Bukannya ini jam sekolah. Kan lagi minggu ujian anak sekolah. Anda betul kan? Anda betul kan? Action. Bukannya ini jam sekolah. Kan lagi minggu ujian anak sekolah. Action. Ini kan jam sekolah. Kan lagi minggu ujian anak sekolah kan? Di kawasan nengok dia. Action. Ini kan jam sekolah. Kan lagi minggu ujian anak sekolah. Ketawa kan. Ketawa Bang Di. Jangan kira, jangan kira. Yang salah tetap salah dan yang benar akan selalu benar di mata hukum. Ah, udahlah. Daripada kita menghayat. Nah itu ya kan? Kan satu lagi. Membeli. Alah, Allah Akbar. Kan. Sorry. Action. Udahlah. Ngapain kita banyak ngayal? Gimana mau jadi pejabat negara? Kita aja enggak sekolah. Aku udah anggal 5 menit masuk. Aku udah gitu. Action. Ah, kau orang miskin aja sok diplomatis. Yaudah yuk, kita cari uang lagi. Kat, tunggu bang. Bang, itu, bang, ada iya, bang, ada pesan. Lagi, cepat. Kat. Jangan diri, diganggu dulu. Jangan diri. Jangan aku ganggui bang. Gila cepat kayak tadi. Tidur aja. Shooting hari kedua emang melelahkan. Kalau emang ini shootingnya seminggu dalam dalam satu minggu 7 hari shooting bakal jatuh sakit kayaknya. Action. Udah, ntar malam tapi tak orang pun. Karena tanda ini preman yang kemarin dipukul gitu. Karena dia yang bilang action. Udah ulang aja kamera, action. Oke, ini lagi adegan makeup di scene, salah satu scene di film Marginal. Kita membuat film yang beda, suasana beda, pakai segala macam yang beda-beda, efeknya juga beda, krunya juga beda-beda nih salah satunya. Mudah-mudahan film ini sukses, kelar, juga yang ditunggu orang banyak bisa terpuaskan. Amin. 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 Kemari lah pake kameranya. Amin. Udah mati. Sampai. Tidur. Aduh. Agak-agak tiduran. Iyalah. Kan udah lama kita enggak masuk TV. Mon. Oi. Nengoklah dulu kemari. Aduh, lagi siap-siap muka pembantu ini. Jijik kali aku. Ini kami lagi shoot nih. Di lokasi kamar.
ya salah satu kamar dari pemeran utamanya dulu kali ya. Oke sih orangnya, cantik punya lo. Apalagi kamarnya kayak gini. Pantesan, abang yang pegang kameranya tuh suka. Udah deh, jangan bahas itu. Hatiku terbakar, rasa cemburu, melihat dia jalan berduaan. Hatiku berdebar, jadi gelisah. Pakai kepala besar ini lo. Setiap kali aku melihat dia, sekarang kami mau mengerjakan mesin rumah berada di jalan Beringin. Jalan Beringin nih kan? Jadi Cirisiros. Jadi kebetulan para pemain lagi makan istirahat. Jadi kami menginap di sini. Ya mudah-mudahan untuk scene 5 ini berjalan dengan lancar, dengan baik. Ya mudah-mudahan kedepannya juga akan lancar terus dan terus lancar gitu. Mungkin untuk kru juga bakal capek, bakal terbuang waktu juga dan betul-betul ekstra kerja keras. Tapi tetap aja di sini dan kami akan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Hari ini sama hari Minggu kita udah nyelesain satu tag gambar di scene 7. Nah, harapannya mudah-mudahan cuaca tetap mendukung kita, diberi kelancaran, terus pemainnya juga total, karena harapannya banyak masyarakat Kota Medan yang bakal menanti film ini. Mudah-mudahan film ini bisa sukses, film ini bisa dapat menjadi tontonan yang menghibur, memberikan pendidikan, juga film yang bisa dibilang wah untuk kalangan indie Kota Medan. Jadi doakan kami supaya bisa menciptakan karya yang luar biasa. Kita saat ini persiapan untuk sesi selesai mereka mengamen dan ada seorang nenek-nenek renta meminta sedekah kepada mereka, tapi karena mereka uangnya sudah habis beli nasi dan rokok, jadinya mereka menyerahkan nasi yang mereka beli. Hanya saja karena tinggal 2 bungkus dan itu akhirnya mereka makan rame-rame dengan sukacita. Mungkin bisa kita lihat prosesi mengubah gadis usia 19 tahun menjadi nenek-nenek berusia 62 tahun. Mungkin ya. Bagus. Tapi juga ini cepat kali keringetannya, jadi cepat luntur. Gini aja jadi nenek. Bang. Apa? Matanya ke atas. Over me, lempar saya. Over kan? Lempar kan? Kan tadi pagi udah bagus. Beri kan? Bagus, bagus, bagus. Jadi saya bersama cewek saya. Mama, saya lagi bersama cewek saya untuk mengikuti kegiatan yang namanya pembuatan film Open Picture. Semoga-mogahan kegiatan ini bisa disertai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan kami berlancar sampai anak cucu, amin. Ya ini mungkin bisa dibilang scene terakhir untuk hari ini yang bakalan dilaksanain di produksi Marginal. Semoga jadwalnya tidak terkejar dengan alam ya, karena bisa dilihat keadaan alam sudah hampir kurang mendukung, sudah mulai redup. Semoga kinerja rekan-rekan sekalian dapat maksimal agar dapat mempersingkat waktu. Amin. Amin. Terus warnanya warna merah tetap. Kalah cantik gemincang sesuatu yang pasti. Thank you.
bocor, kat tulang. Ya, gue nanya mukul kenanya siapa, Bang? Action! Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu santai, yeah. Nyanyi lagu pantai, nyari rasa santai. Apa? Gimana kalau kita kasih satu aja? Action. Makasih ya, Cuk. Mudah-mudahan kalian murah rezekinya. Amin. Ardi kenapa? Kok gitu? Ketawa. Yang ketawa lu, kasihan dia, kasihan dia susah kali itu dia. Action. Saat. Mau sedih kali. Ini terapi, Kak. Kak. Mau tahu enggak? Nih, permukulnya kuat sekali. Ketepak. Berasa. Tolong ya, kamera. Di. Udahlah, Bang. Tarik nafas, Bang Jo. Tarik nafas ini buang. Oke. Ardi, Dede. Ada ya. Ya, Bang. Bang juga kenapa, Bang? Habisin. Habis ketawa, enggak ketawa, suruh ketawa aja. Daripada aku tampari, enggak habis ketawa, ya. Biar ketawa. Biar orang ketawa. Ayo, awas, gambarnya lompat. Biar aja, nanti daripada aku tampari, baru aku ketawa dulu. Ketawa lagi. Iya. Aku mau makan, kau bilang doa dulu lah kita. Jangan sampai nangis, aku bilang telat nih. Udah kan aku yang bilang juga nggak apa-apa. Iya sama aja. Soalnya ya. Abis bilang ini Jaya bilang doa dulu lah kita, baru Fuad bilang kok dulu sekarang lah. Action. Ini doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Boleh jangan lihat. Ayo kita tampak kemana-mana. Kat. Kat.
hari ini tepat di minggu keempat syuting untuk film Marginal. Semakin hari semakin sulit tantangannya untuk merealisasikan film ini. Nggak tahu apakah memang hasilnya nanti bakal luar biasa, itulah yang bakal kita kita dapati bersama dari usaha keras bersama. Hari ini di tepat pada hari Sabtu siang untuk persiapan scene pertama, karena kemarin ada hutang di situ, jadi harus dilunasin. Scene pertama ini mengamen di salah satu rumah makan, khususnya bakso pinggir jalan. Jadi ini saya terlihat juga persiapan makeup dari teman-teman juga. Kebetulan ya, kita dapat apresiasi yang sangat luar biasa dari Kak Bo, yang memang bisa dibilang orang profesional dan di bidang makeup itu dia udah punya nilai. Dan untungnya sejauh ini kakak ini mau berpartisipasi dan memberikan apresiasi yang besar kepada kita, sehingga kakak ini juga rela membantu kita tanpa mengharapkan biaya. Sedangkan kalau memang kakak ini mengharapkan biaya, kita juga keterbatasan biaya untuk memberikan kakak ini. Tapi untung saja kakak ini mau meluangkan waktu dan semua yang dia punya untuk film ini, termasuk juga ada Tria dan juga Dinda hari ini turut berpartisipasi, karena memang makeup artis kita yang sebelumnya kita istirahatkan dulu karena memang mereka ada jadwal, dan hari ini memang tantangannya lebih besar karena seperti biasa kita akan melanjutkan sampai malam, dan mungkin kalau memang alam mendukung kita bisa sampai tengah malam nanti untuk merampungkan scene ini dan juga scene pesta mereka di salah satu parbus di Kota Medan ini. Selamat siang pemirsa. Jangan ketawa, Bo. Cut. Belum. Itu di Zoom. Aku Selamat siang pemirsa. Hari ini kita sedang melakukan proses make up untuk syuting. Hari ini akan ada satu scene yang masih terutang beberapa minggu yang lalu. Scene di mana kami akan mengamen di sebuah rumah makan, lebih tepatnya sebuah tempat makan pinggir jalan yang tidak sempat di syuting minggu lalu. Tim make up kami, perkenalkan nama kami. Hai. Abang apa, Bang? Stop. Aduh, Matan. Mungkin karena dia tidak berani, makanya saya saja memperkenalkan. Namanya Kak Bo. Kak Bo ini merupakan seorang makeup artis yang sudah terbilang profesional dan telah melanglang buana di beberapa tempat, dan senang sekali Kak Bo sendiri sudah mengerahkan ilmunya untuk memake up kami. Dan mereka jadi banci lagi, Bo. Banci lagi. Ini investigasi, Boy. Lanjut. Iya. Dan walaupun mereka menganggap saya gila, tapi sebenarnya saya bukan gila. Saya hanya ada apa kok? Jadi nggak pengen nampak semua jadi ya? Belahan jiwa. Jadi gimana nih, Yan? Untuk hari ini? Apa kondisi alam memungkinkan untuk... Oh, kira aku bawang hujan! Dia bukan bawang hujan. Sorry, Bang. Bukan bawang hujan kita, Bang. Oh, iya. Bukul matahari. Bawang hujannya itu, Bang.
kan Bang Ju. Seringkali bawa mimpi hidupku, gak usah jungkir balik lagi. Boleh komen sedikit enggak? Lagi lu. Agak ini jomblo ya. Mereka yang ku percaya tepat di janji. Di sana itu usahakan temponya sama. Di sini kan ridernya juga ya, untuk ngatur tempo ya. Artinya kan ikutinnya juga kan. Nah, itu tetap dijaga temponya. Tetap yang gimana orang amin permisi, Bang. Wah, itu aku tadi aku gini kan. Untuk menikmati gitu. Sebelum kita syuting. Oh iya, ini dulu ngetes mental dulu. Amin beneran gitu di situ. Gimana, Bang? Lagu salah aku ini, lagu Bebas Merdeka apa? Gini aja. Ini apa? Biarin aja, main ini aja dulu. Main aja, ini kan belum tentu betul. Bisa aja salah, itulah mungkin bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Tes mental dulu, kalau awal-awal nanti giliran tek aku masuk. Balik, ngulang, kalau bisa sekali udah langsung oke. Iya, ini dia juga mau pakai lagu yang lain. Nanti takutnya buyar nih pikirannya, kan gitu kan, kekhawatirannya. Masalah, si Jo tuh di tengah-tengahnya Ardi sama Jaka. Bang, duduk bang. Di kartus bang. Basah lo bang. Enggak. Kalau kartus enggak aja tuh dia. Nampak muka aku enggak? Enggak. Abang kesini sini lagi. Ah, itu nampak. Ini nampak muka aku? Nampak. Jelas? Jelas. Bayangan aku pun enggak nampak. Apa, Kak? Kalau bisa dibilang, ini syuting malam yang kedua yang kami lakuin untuk film Marginal. Yang pertama kemarin udah di salah satu gudang besar di Kota Medan. Hari ini tepat tanggal berapa, Bang Jo? Tanggal 10. Nah, tanggal 10. Aku masuk lah. Boleh, Ardi. Jadi,
agak heran sebenarnya. Kenapa aku, Bang? Kenapa begitu tabu atau kenapa begitu kampungan sebenarnya? Gila, Bes. Terlalu ramai kali. Jujur satu, ya. Satu-satu kali, Bu. Jujur ya, aku sendiri juga agak deg-degan sampai sekarang. Seperti orang jahat. Karena ada polisi juga yang datang di situ. Uyo, itu aku mikir sebenarnya. Nanti dulu ya. Kenapa sih harus sampai seperti itu? Apa karena kami ilegal? Toh, kami yang lakukan kami ini baik. Tujuannya juga bakal ada meningkatkan sedikit yang namanya citra di kota ini. Apakah memang begitu sulit ya anak indie untuk mengais rezeki? Toh juga bukan nyari uang gitu, Bang Jo ya. Ya, dan tadi sebenarnya kita dari awal udah memang prepare banget itu, dan dari set lokasinya, dan dari tadi memang awalnya sepi, cuma beberapa menit belakangan ini tiba-tiba kok yang rame orang parkir gitu ya, dari sudut kanan ataupun dari atas jembatan tempat lokasi kita syuting itu kok mulai rame orang. Dan yang lebih bikin seremnya itu bukan apa-apa ya, dan mereka itu berkumpulnya itu makin lama makin rame, dan beberapa dari pengendara sepeda motor itu mengarahkan lampu sennya itu ke arah kita, dan kita udah mencoba menyembunyikan muka kita di bawah jembatan, di bawah paret. Tapi mereka mungkin dalam hatinya penasaran ada apa dan ngapain sih mereka di bawah itu. Mungkin kalau Jaka, menurut saya mungkin ini sama-sama agak sedikit salah sangka, bisa dibilang mereka berpikir sesuatu hal yang buruk terjadi. Tapi kitanya juga berpikir kita seperti orang-orang yang tertuduh karena kami dikerumuni orang sangat ramai di sini. Iya, tadi sebelumnya juga Jaka mengingatkan bahwa kita harus kuatkan mental. Cuma mengingat yang warga di sini yang begitu antusias, dan mereka terus berkumpul makin lama makin rame, belum lagi ibu-ibu, belum lagi yang gak enaknya itu adalah ketika kami berada di bawah jembatan tadi, ada sedikit komentar-komentar bahwa ya apa kok rame-rame, dan itu memang apa yang kalian di bawah gitu. Kok Bang Opik lagi? Jadi gini, ini yang barusan aku rasakan, apakah sebenarnya ini loh apresiasi warga terhadap artis Kota Medan. Sebenarnya jujur, kami juga nggak ngerasa sebagai artis. Mungkin lebih tepatnya sebenarnya artisnya itu di ujungnya ada T, yang artinya bahwasannya itu adalah seniman. Yep. Karena kami sehari ini bangga sebagai seniman. Kameramen, lighting, semua keamanan termasuk artistik memang di situ bergerak di bidang seni. Tapi kenapa seperti ini loh? Yang nggak enaknya itu memang apa ya? Hal yang belum jelas udah digembor-gemborkan. Sama halnya seperti orang diteriakin maling padahal belum tentu maling. Itu ya? Salah satu adat istiadat. Ya, bukan adat Kota Medan yang memang betul-betul seperti kejadian yang kasus katanya colong ayam. Udah sempat dibakar baru malingnya udah datang. Ditanya ayamnya mana, enggak ada ternyata kan gitu kan. Ayam atau kambing gitulah. Kabar-kabar yang baru-baru beredar. Itu dia. Memang agak aneh sebenarnya ya. Dan mungkin kenapa syuting ini tidak dilanjutkan untuk beberapa saat, mungkin pilihan yang benar, karena mungkin yang akan kita lakukan sini itu ada memang sedikit agak-agak berbahaya, karena di situ kita akan melakukan pesta ya. Toh juga main-main ya. Kalau kita pikir minuman itu dijual secara bebas di tempat-tempat yang lumayan umum, supermarket. Indotit. Jadi artinya ini legal, dan apa sih salahnya kami gitu. Jadi seperti ini ya, mungkin inilah apresiasi yang kita terima terhadap semangat orang-orang muda di Kota Medan melihat artis-artis Kota Medan tepatnya. Betul, jadi ini kita agak jeda sebentar. Betul. Tunggu agak-agak tenang, mungkin kita bakal lanjutin lagi. Amin. Dan masalah yang penting malam ini sini itu akan dilanjutkan ya. Tapi pasti mungkin itu, ditunggu sampai kondusif. Mungkin. Kelamaan ya? Kapan aku jualan? Besok kan yang ngerti. Kapan aku jualan? Jualan, aku pikirkan. Tama-tama. Udah. Siapa yang mau berguru? Datang padaku. Sebut nama tinggal kali. Gula. Action. Akhir-akhir ini Jaya kok sering jarang aktif. Action. Wih kawan, belakangan ini si Jaya kok kalah sore. Action. Kok makan lah itu cici. Action.
aku tuh duluan lah ya. Action. Aku mau jumpa. Cut. Action. Awas kalau kami kerja. Rolling. Action. Iya Gun, aku juga ngerasa gitu. Dia datang paling terlambat dan pulang paling cepat. Action. Lo laman. Action. Mana sebelah? Ya. Jaka, kalau misalnya waalaikumsalamnya itu kalau misalnya kita assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan, kita bisa langsung nyaut sih. Kalau misalnya dia buka dulu, udah ada jeda berapa menit sih kalau dia bilang kayak gitu. Tunggu, berhenti. Aku kasih nengok. Nanti. Megang kamera bas apa ya? Tunggu. Bentar. Tunggu. Inilah suasana syuting pada malam hari di jalan si Tejan Setuan. Oh, Setuan. Nah, ini kami dua ini ya sama-samanya. Cakep-cakep kan? Ya dong, pasti. Ah, jujur aja udah, jangan bohong. Ya kan? Ini. Abang itu lebih inilah, lebih yang malu-malu. Kan posisi juga baru kenal. Jadi kalau misalnya tadi tuh kok udah ini. Oh iya gini. Udah sholat. Nah, kan itu macam udah pacaran sih sebenarnya. Jadi di improv agak-agak gimana lah? Gitu. Jadi jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lama. Jangan terlalu cepat kali. Iya, itu dia. Enggak, pakai ibaratnya pakai tempo, Kak. Nah, waktu dia berhenti, kau pun nggak langsung sambung omongan dia. Mungkin lagi ngajar, iya. Nah, boleh kata-kata, boleh itu. Jangan tau aja. Baru kau lontaran kembali lagi. Kayaknya... Ini betulan kan? Gue nonton layar tancap ya? Iya. Terus jangan itu, jangan, karena di sini posisinya gini loh. Jaka itu mabuk malam. Nanti make. Jangan macam orang ini sih. Jangan macam orang. Orang apa? Orang. Makasih lagi. Memang orang alim enggak? Kan? Normal nengok kamera kayaknya. Nengok kamera, Pak. Oh, jadi nengok kamera ya. Jangan nengok kamera. Kata sempa. Mukanya muka aneh. Emang udah sempa. Cuek-cuek aja lah, Bang ya. Rolling. Yan, Yan clear. Yan. Action. Iya. Action. Para omong baru pulang, Kak. Ketemu jalan di situ dulu kok. Okay. Ketika siapa aja? Ah, setidaknya di sini. Gini. Jadi posisinya gini kan. Siapaan yoga kan bilang kan. Napa? Nantangin. Napa? Pengen nyoba. Terus ya, balik masa jalan. Enggak balik jalan sekitar satu. Gua bilang kayak gini, Gil. Berdiri aja, Bang. Gua jangan berdiri. Bangsat, nantangin gua ya. Action. Aku jauh kotor aku. Oke, posisi layu. Bagus sekali gigi. Ya, serem kali kok pergi gini buat gila aku, Pak. Lari jangan gini lah. Oh, laki-laki kenapa kau semeng? Kiko. Action. War! Foto-foto pasti ada apa? Lengket. Satu, dua, lengket. Gak siadana ya? Gak disiram. Aku kira tak ada apa-apa keluar dari rumah. Tiga. Dapat marginalnya? Hari ini, malam ini, hebat. Engok nih HP. Dar-darah nih. Asu memang anak-anak. Nih gak tau. Kasian kali jaketnya kan. Itu yang nuci itu nanti Mama Ardi itu. Pokoknya mantap. Sukses buat Marginal. Pak Launa. Siapa yang tahu? Dia enggak tahu. Ada. Udah diam. Terus dia tuh mencar kirain kami kami. Kan.
Dipikirkan tadi. Action. Woi, aku mau ngasih tau kalian sesuatu loh. Apa tuh, Jai? Jangan bilang kamu mau minjem uang lagi. Enggak, aja belum ada uang. Kan. Sebatan aku rokok aja lo. Itu rokok aja dia. Rokoknya kok enggak keluar. Iya, aku lupa. Iya, dia lagi gigi langsung jawab. Tadi enggak main kan gitar. Hah? Enggak main gitar dia berhenti. Kalau dulu baru waktu ya, kebanyakan waktu sinetron kau dah. Dewa. Kamera. Vokal ya. Yuk. Rolling. Action. Ya kapan gua jadi romantis gini, Jay? Kan, nggak pakai ketawa. Aku lupa. Banyak nonton sinetron. Jadi lupa ketawa gitu. Tadi tiba-tiba mati kemana? Usia. Ya, biar keren. Kan, mau jatuh. Ini tante ini repot kali lagi. Hari ini udah selesai. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Baik, dia lagi baik. Jadi tadi kita sebelum pergi berdoa. Ada lanjut lo doa ya, Bang. Pulang ini juga kita berdoa. Ya. Oke, teman-teman tenang dulu. Biar kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Open picture. Bungkus. Jin. Oke. Inilah suasana ketika kita menjelang syuting, namun ada sedikit kendala. Dan untuk menghibur teman-teman yang ada di sini, kita sudah mendatangkan seorang penari. Penari yang langsung didatangkan dari mana, Ibu? Oh iya. Oh, kita sudah ada pembicaranya. Ayo sini. Ya, mau ngomong. Ya, mau. Ini kan ada mau itu begini. Ayo, cepat. Ya. Ini mau ngomong. Ya, mau.
Kosong. Masih ada. Siapa? Kyo. Masih Ardi. Udah bang, clear ya. Udah bang. Kamera, rolling, action. Stop, mau kemana? Nampak, jaya enggak? Kamu kan mikir selama ini tuh sama kau terus, Sob. Gimana ceritanya, orang nelfon aja gak pernah. Jadi, Kenapa dia ulang? Bibir kenapa? Pada sinetron gitu. Action! Sob, mau kemana? Kau nampak Jaya enggak? Jaya? Bukannya selama ini... Gak! Aku nengok muka Bang Jaya yang gak tahan. Dia mikir, mau makan lu. Bang, kayak tadi bagus bang, sambil ngomong sambil makan lu bagus tadi. Action! Elso? Mau kemana? Bang, kalau mau makan, makan aja di action! Kat, ulang sikit. Deh, asap deh, mundur deh. Oh, gak bakar. Ya, bang, doh. Action! Hop! Mau kemana? Kaya, pengen tip. Jangan. Siap kan si pegang ini sama isinya. Dapat kali lah. Karena background-nya orang itu. Gimana kita pindahin sana? Sana pun sana, Jol. Kalau mundur, agak-agak 5 meter lah. Yang di sini, dia mau datang. Enggak, di samping sini aja. Ini mau balik. Mau ditetap aja, Pak, samping. Betul. Dan kucing, loh. Tadi ada. Terus, gak tau lagi kemana. Kenapa? Enggak, aku cuma perlu bentar sama dia. Kat! Muncul. Bocor. Sorry, teman-teman. Dapat semua ya. Sini! Ayo, sini! Satu, dua. Action! Kau kira matang bisa mutang? Bat! Action! Kau kira matang bisa mutang? Baik kau! Bat! Action! Kau kira matang bisa mutang? Baik kau! Baik! Kat! Pahlawan berkolor. Action. Tai, kau tahu kan dia itu? Deng. Action. Bodoh. Cut, bocor. Apa? Rana. Kayak gitu pas posisinya. Bandi. Action. Bodoh, kau tahu kan kita udah berkawan lama. Dia itu udah kayak saudara kita udah kayak saudara. Kenapa dia yang kau rusak dengan barang haram itu? Ini bukan masalah kawan apa bukan.
Jadi, kenapa mesti dia? Kenapa nggak mesti anak orang kaya, anak yang suka korupsi itu yang kau rusak? Cut. Action! Aduh! Ada yang ngintip, bocor. Action aja, pingsan yang ditolak ini. Kasih pukul dong. Gak apa-apa, bener, udah biasa. 20 kali dipukul, masuk rumah sakit ya. Yuk, Mik. Ayo, sembunyi, Ian. Kamera ya. Kamera. Rolling. Action. Bodoh. Kita... Apa kau? Kita itu udah berkawan lama, kita itu udah kayak saudara. Kenapa mesti dia yang kau rusak dengan barang haram itu? Ini bukan masalah kawan atau bukan. Ini cuma cara nyari aku ngisi lambung isinya kalian nih. Tapi kenapa mesti dia? Kenapa enggak anak pejabat yang korupsi itu aja yang kau rusak? Kenapa aku tahu kan aku sekolah Dan. Bentar. Daji. Sip. Jadi, yo. Ruang dong. Rolling. Action. Kau tahu juga kan di mana ada aku? Cut. Action. Kau juga tahu. Cut. Cepat. Pulang lagi sekitar. Tenang aja deh. Kau juga tahu kan susahnya ada aku stop. Kau juga kan ada. Apa coba bacakan. Udah dia. Sudah. Oke, okay, yuk. Aku tadi masuk gini. Oh iya. Ya. Posisi ya. Jangan lupa. Yuk. Sana, kamera dari sana, semuanya ke sana yuk. Kami melaporkan dari lokasi. Motornya bencong ya. Baru saya backup ini. Kami laporkan. Kami melaporkan dari seputaran daerah Starman. Di belakang kami terlihat ada kumpulan asap yang sangat hitam yang menandakan mungkin bisa jadi terjadi sebuah kebakaran, di mana pada sore hari ini kita merasa sangat terkejut karena kita sedang persiapan untuk kembali dari proses syuting marginal, dan kita sangat terkejut karena di belakang mungkin bisa dilihat di belakang itu ada seperti kumpulan asap dan membuat panik warga sekitar sini yang ingin berusaha menolong. Dan dari sini kami laporkan bahwa beberapa warga telah berkumpul di belakang kami dan mereka mungkin karena rasa tenggang rasa sehingga mereka ingin membantu, namun kita masih berharap bantuan dari pihak pemadam kebakaran yang hari ini belum terdengar apakah sudah bergerak atau tidak, dan semoga saja kebakaran ini tidak terjadi dalam skala yang besar. Dan kami melaporkan dari sini, mungkin kita bisa ikut. Ayo. Dosa-dosa yang telah kami lakukan, dosa-dosa orang tua kami, dan dosa-dosa orang-orang tua terdahulu dari kami. Ya Allah ya Tuhanku, di sini kami berkumpul dengan satu visi dan misi. Ridhoilah visi kami ya Allah, ridhoilah aktivitas-aktivitas yang kami lakukan dari hari ini, esok, dan malunya ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, perkenankan dan kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, apapun yang kami minta, tolong ridhoilah ya Allah, berkahilah hal itu. Dan apapun yang kau akan jauh dari bala-bala yang ada ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, yang kepada kita meminta dengan kepada kita memohon, kemankan dan kebukanlah doa doa kami. Oke.
tos dulu ya. Takobolong minum. Minum. Apa oke, nih, apa Pager! Nih? Bungkus! Cin! Mana Cinnya? Cin! Belum kerja ya? Aku galau! Jangan bikin makin galau! Datang sih! Sudah! Oh, jadi Maaf bang, aku jamber untuk makan. Aku makan untuk makan. Makan untuk makan. Aku ini sebenarnya apa ya? Action. Abang nih. Benar ya? Sorry bang, hari kurang. Oke, bang gimana bang Jo? Jo. Tapi tadi kan dia udah datang ya? Udah datang. Gak main ya dia juga. Pasti ada kemungkinan.
cuman sedikit aja ya. Iya. Kamera. Rolling. Action. Kok aku yang bilang? Orang asli. Kok kali lah kamera. Ya bang dong. Kamera. Aku lupa. Rolling. Action. Ntar udah di lupa, gue kasihan nih. Aku kasihan nih kalau dia. Action. Gimana untuk masa depan? Sekolah aja gak pernah. Tapi setidaknya kamu bisa kerja di Green Poppy Bapak. Alah, anda kira saya bisa langsung percaya dengan apa yang anda bilang? Kita kan, kita ulang lagi. Kak, kakak udah boleh yang duduk sebelahnya, duduk di sampingnya gitu. Gini, duduk sebelahnya gini, saya duduk. Di samping ini, di tengah-tengah, ini. Tengah-tengah gini. Tangan kakak, rolling. Action! Bapak tidak bohong, nak. Setelah kamu nanti sehat, Bapak akan menyerahkan semua perusahaan Bapak untuk kamu. Kak. Bukan perusahaan. Perusahaan. Action! Benar itu, nak. Sekali lagi, Bapak minta maaf, Jai. Ya. Pasti dia enggak bisa. Enggak bisa. Bang Jo boleh ngelus-ngelusin lagi tadi. Ya, Bang Jo. Goblok. Ini lu tahu. Oh, Bang Jo. Kamera. Rolling. Udah. Cepat. Udah, Bang Jo. Kata-kata. Kan aku enggak mau sentuh, Bang. Hey, teman-teman, kita mau cepat. Ya, main deh. Kamera, rolling. Ini sama aja kan kita. Di mana? Ayo ya. Mana yang kemarin kau cerita? Ayo. Nanti kita kesana. Kau ngapain? Minggu apa? Siapa? Udah. Ali. Ya bukan udah. Jin. Di belakang itu Jin. Abangnya bentar ya tempatnya ya. Boleh kan? Boleh. Cocok kan? Salam dulu desa. Desa. Kamu ke pare saya. Bang. Eh, kalian turun. Iya. Si Panung Roni si Pa. Banyak ya tahun anak ini sekarang ya, Abang Undi. Saya pakai itu, Kak. Ah! Satu, dua, tiga. Ngeliat kalau abang kamu ditangkap polisi. Astagfirullah. Kok bisa, Kak? Cut lah, Bang. Orang lagi action. Gimana? Bagusan kami di bawah matahari, lebih keren gitu lightingnya. Jangan, over. Action! Kat, aku bilang di sini. Aku bilang di sini, Pak. Jangan kan gue bilang jangan pakai tawa. Jangan pakai ketawa. Emang ini yang bangun? Tunggu. Gak mau biar aku yang wakilkan. Ah. Tunggu. Jadi jangan kalian datang itu langsung keluar. Jadi datang tuh ada jedanya sebentar, Ona bilang munggu, nah baru dia gitu kelo. Kan macam film baru ke, udah lama gak ketemu Ona. Nanti pas ada itu mau kelo aku masuk. Enggak, jadi kan tadi udah dikasih spend lokasinya sini kan. Enggak, kira-kira Bang Rido itu. Nih. Jadi kamera pelurus dia gitu. Jadi di sini berhenti ikut action. Gak kuat. Aku bingung.
dengar sendiri mau ngomong apa. Orangnya udah bagus tadi. Aku gak kuat maju. Jangan gitu gak ya. Apa? Kalian bagus, guys. Kita usah dulu masih di waktu. Action. Ima, Ima jangan sedih. Ima, Ima, kalau Ima butuh apa-apa, kami ada di sini. Kita udah nganggap Ima itu kayak adik kami sendiri ya, Ima ya. Ima jangan sedih ya, Ima ya. Ima jangan sedih. Res. Apa? Hah? Udah ngomong minggu. Udah putus. Allah. Atau ini apa? Jangan om. Kenapa di pas di situ juga? Pas di situ dibuka slatingnya enggak ada. Wow. Apa aja ada? Ada tapi nanti dipas dulu. Udah jemput baru. Itu tadi yang bukan kalek-kalek. Rolling. Handphone-nya. Juga menerima sistem kredit. Cut. Oke. Coba ya. Action. Cut. Action! Ini nya kok digelang? Action! Gak ada di kikis. Ada di kikis. Action. Apa nih bos? Woi. Cut. Lagi di depan. Oke. Tadi kayak mana punya? Action. Berhenti. Alah, tembaknya dar dia lupa. Oke, sekali lagi. Maaf. Action. Berhenti. Kak, tembak pula. Tadi keempat kali juga tuh ya kan? Keempat kali. Salah. Konser lah, Bek. Aduh, Bek. Terlalu semangat. Gak gitu juga, Bek. Udah stay tadi di... Ini langsung cabut aku nih kan? Ini ngomong dulu, baru berdiri nanti kita cut ya. Ya, Mando. Welcome to my paradise, where you can. Jadi Fanny itu yang bentar dulu ya, Jay. Ah, ya. Itu. Jadi itu nampak. Dari siapa, Sob? Kat. Mas Penyek, Fanny juga lihat kamera tadi. Tunggu dia. Duduk sini dulu baru tanya. Apa perlu diputar belakangnya? Action. Iya dong. Apa ya? Kan dia itu. Kada. Kada. Yang kalian lihat dekat itu kalian di kamera enggak? Oke. Ini kameranya udah tuh. Udah, ya main. Yang belakang ya? Belakang. Kamera rolling action nih. Yes.
action. Nah, Nina. Apa tuh? Mungkin mau ojek. Aku belum habis teksnya. Mau ojek kan? Apa kan? Nina. Apa bung Loma? Terus apa aku bilang mah? Udah tenang aja kok, biar tenang pikiranmu. Sambil ngambilin aku ya. Wah. Adek. Ibaratin ini jelek. Ya. Harus enak ya. Iya bos, ntar aku ambil lagi gitu aja. Tetap mati ya. Bu, lihat dulu. Lihat aja bu, tanganku jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Lo, action. Nanti kalau kau mau, bayar ya tapi. Iya lo, gampang lo. Tangan tadi kayak gitu. Iya emang. Mau lagi. Mata, saling bertemu. Halo. Kamera, rolling. Action. Hai, Sof. Mau kemana tuh? Mau ke kampus. Mau ngelanjutin yang kemarin. Tugas. Kamu kok belum pesan? Ini ngapa? Ini setahun. Mau ajar tadi. Ya, Van. Kan cute ya kan? Asko beca itu tabrak beca lo. Lo bisa diganti kau. Buduk, terus? Mati udah, cocok kita main action bang. Ya bisa bang. Ada yang depan lagi lah sini. Gitu dia. Udah takut. Ganjil kan yang ingin mamanya. Indah ngerekam nih kan, udah tahu. Bang Bik. Tegak, abang mau nengok tinggi kau. Ya. Ya, nanti siopik ngambil dulu. Apalagi mau kopi dulu. Gitu ya. Soalnya dulu. Kalian. Sama gue kayak gini aja. Pengen bibir susu. Ya, ini turun lah. Kalau capek. Kira bibirnya turun. Dua minggu kedua terakhir. Oke. Okay. Sip. Action! Siapa tuh, Mak? Jangan marah dulu ya, Jay. Cut. Blank, ya, action. Siapa itu, Bu? Cut. Sip. Bukan Ibu, Mak. Ma. Ulang lagi ya. Action. Ngapain lu minjak kaki di rumah saya ini, ya? Ulangi, Kak. Baik, Bang. Sip. Is. Action. Oke. Silakan Anda keluar dari rumah saya atau tangan ulangi. Tangan. Kamera rolling. Capek kaki. Action. Ngapain lagi dia kemari, Mak? Bapak mau kemari. In. Cut. Oh. Kan balik lagi kalimatnya. Tunggu lah. Bapak kamu kemari meminta ibu untuk kembali dengannya. Action. Kenapa baru sekarang coba dia buat kayak gini? Cut. Please. Dia apa itu, Bang? Aku lu. Assalamualaikum, Kakak. Terbang ada aku. Ada aku.
Action. Ya sama mama dulu ya. Ayah ganti baju dulu ya. Ganti baju dulu ya. Apa ganti baju dulu ya, Dek? Ala bang. Kamera? Ya pertanyaannya apa dia nanti? Aku tinggal jawab-jawab gitu aja. Iya, ada. Oh iya ya. Iya, dong. Kamera? Rolling. Action. Udah, Bang. Udah enggak, Bang, tuh? Ingat, aku lagi manggung nih di Medan. Terus? Lupa, 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 sorry. Lupa sini. Udah, Bang, kalau kamu tak sini aja kita, Bang. Kok kalau kuat ya? Oh, ya bisa. Aku nggak ngomong. Kamu ngomong lah, kamu permisi pulang. Iya, Pak, gitu aja. Iya, makasih yang udah jam aku pulang. Oke ya. Oh, bentar, udah nggak pulang dulu. Action. Loh. Ini kamu, Jay? Gat, Bang, gat. Sikit gitu aja memang geloknya. Lagi acara kan makin payah itu istilahnya. I know you follow me. Kemana aja lu baby? I miss you like you honey and I miss you like you baby. Begitu sangat berarti membuat hidupku tak pernah mati. Apa melakukan ini karena terpaksa? Cut. Action. Tapi enggak harus kan? Enggak harus sama ngapain. Cut. Action. Tapi enggak harus dengan job. Action. Action! Ayo jalan! Jalan kan? Ini lapor balik apa itu? Action. Kak, Bang Jo enggak standby. Kok nembak siapa, Jo? Ulang. Action. Alhamdulillah sehat kok. Gimana anak kau? Sehat lu? Astagfirullah. Fokus. Action. Oh iya. Ulangi. Oh, hari. Action. Ah, daripada jemput dia. Alah, kocok lupa. Iya, siapa yang kocok? Kira-kira semana, Pak? Kira-kira. Masuk gitu ya? Iya, sebenarnya. Kenapa polisi yang nanti nampai? Aku bilang, kamu kenapa kan? Fik, pusingin kenapa kan? Pas leher kan? Nanti pegangnya jangan terlalu panjang kayak gitu kok, kalau bisa. Gini lah. Iya, karena kalau kau panjang kayak gitu sebenarnya muka kau harus nampak. Konengnya yang gak ngasih aku pantas. Ini biar jenggot kau jangan. Kali udah. Karena mama. Alah, karena onah aja. Bukan. Dih, coba kayak gini, Dih.
Onung enggak ngasih pangkat. Janganlah kalau pangkas yang nanti betul untuk pik. Enggak, dimulai dari situ dulu. Oh. Jadi Cak, jadi turun dulu tadi. Jadi ini masih mati kan? Kamera rolling, action ada yang hidupin. Kira-kira sekitar 5 detik. Duh, hidup. Sembarilah kau jalan. Jadi waktu dia tunduk baju ini. Baju lagi tuang. Di, kok ganti baju? Belum diganti, mana bajunya? Di tempat tadi. Cocok lu. Jadi waktu udah kayak gini, yang kau lihat belakang coba Arif jalan Arif. Arif mau tarik rambut dia kepala dia kira-kira kayak mana? Kenapa training? Kenapa bang training? Kenapa? Enggak. Bajunya yang ingin nampak seram. Coba tarik kepala yang kira-kira kayak mana? Enggak lah, ini kan enggak, kau bilang sendiri kan enggak mungkin waktu dipangkas kepala yang merunduk. Kok tuh dia pula? Jadi aku kayak gini, kau kita tarik dia supaya dia tegak. Jadi di sini dia maksanya. Oh. Jadi kau ganti agak apa ya? Kita hidup lagi deh. Deh, coba dengar dulu ya. Ini kita jangan pakai salah. Karena kalau udah dipangkas enggak mungkin lagi disambung, rambutnya. Ya? Begini ceritanya. Kisah. Awalnya. Ya Rik. Pangkas buat ini Rik. Sementara rambutnya di. Yang mau kupotong. Berarti segenggam tangan lah ya. Batas tangan segenggam tangan lah. Pokoknya punya segini lah. Coba. Panjang belakangnya aja kok. Ambil belakangnya aja. Ambil belakangnya dulu. Tinggal nanti sampai bendek betul deh, Bang. Cek kan gitu model. Kok ini enggak salah aja. Crack, diambil. Crack, diambil. Mau apa? Ambil barang crack. Di ujungnya aja. Nah, jadi jangan ke atas. Biar terjaga punya. Jadi yang penting kan dia depannya itu. Kalau belakangnya kan memang mau dipindah. Tadi kan. Bawa rumput itu di action. Di, gimana perasaannya syuting film original yang harus motong rambut di? Cantik. Sayang kali, Bek. Sumpah. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu lagi, bisa lebih panjang ya kan. Bawa nggak mau pangkas juga? Bawa nanti lah. Ada yang mangkas itu. Nih, rambutnya. Terus? Coba gila ini. Tapi makin cantik kok gitu deh. Iya cantik. Waduh, kayak ini Gajah Mada. Gonjes. Cek gonjes ya. Jangan lupa grogi lah.
udah gak mau dibawa sih bener. Action. Oke, kedengeran gak? Kedengeran? Gak kedengeran kalau action. Oke bang, action. Bang udah? Udah bang. Actionnya yang mana nih? Ya on dulu lah. Kamera, rolling. Action. Oke, selamat datang untuk teman kita Jaya dan untuk temannya Sofi. lupa. Ismail. Ismail kan? Marzuki lah. Oke. Wah, Is memang bikin rusak aja ya kan. Mana dia? Lagi. Ya. Gini ketemetan ya. Tangan ya lah kayak kubuan aja. Tak bisa jawab. Bagaimana dengan yang di Jakarta? Alhamdulillah kalau jangan teman. Untuk Mama Medan. Besar. Apa? Bunyi. Siapa itu? Kalau nama Medan besar Jakarta. Kira-kira peluang teman-teman band dari Medan untuk ke Jakarta bagaimana? Teman-teman dari Medan ke Jakarta maksudnya gimana? Iya. Maksudnya peluang mereka kalau ke Jakarta juga? Bagus sudah Pak. Pokoknya kalau udah mengatasnamakan Medan Insya Allah. Insya Allah kita aminin ya. Selama di Jakarta Coconut Head udah ngeluarin berapa album? Baru satu. Itu pun masih promo Mas. Jangan salah Mas ya. Bahagia kaget. Oke, kamera rolling, action 5 detik aja ya. Kamera. Nih. Ya, udah mulai nih. Ya, biasa aja. Gitu aja. Udah pegang tangan lagi. Masa sampai aku ngomong terus. Oh iya, aku kok pegang ya kan? Dengan PD-nya. Action! Tuh, kan gak? Ini langsung. Apa dikat lagi? Yo, gak capek itu. Tukang rokok udah capek berdiri. Oke. Ini apa lagi? Action. Cepat kali gua sampai. Kalau baru aja mau dijemput. Kan. Kan. Action. Aduh, kita juga udah pulang, Bu. Udah lama kita enggak jumpa, ha. Kan. Kocok lah. Action. Kenapa kayak bangun di hijaknya kok? Ekspresi tokoh-tokohnya boleh. Bukan hanya peluhan, penting meriah. Ya. Bukan pakai kostum apa-apa ya bang. Oke, satu. Ya. Action. Tahan, beda. Tahan peluang lagi, Dia. Udah orang kamu. Kenapa Bang Jung ini tegang? Kenapa dia baru keluar? Tahan lu ya. Saya cuma mau orang minta foto, kan saya selalu kalau jumpa kamera. Action. Cut.
langsung mulai dikaru. Iyalah. Tapi emang gitu. Ekspresinya malah apa? Enggak, topi Denny sekarang. Iya. Bang, itu lama-lama kau. Mau jadi jakadara? Enggak, air-air bang. Besok-besok enggak masuk-masuk. Kau ikut jakadara macam mencong lama-lama. Jarang-jarang masuk kamera bang. Jarang-jarang. Oke. Aku grogi. Gimak bang. Ih, tunggu. Apa kau bilang tadi? Oke, Jack. Tutup dulu kameranya. Jangan. Udah? Terus aku, bukan gitu kan, bang. Bang, aku bilang apa, bang? Bukan gitu. Bukan gitu. Aku terkejut aja. Kalau ini teman-teman. Aku terkejut. Halo? Ada. Di mobil. Enggak. Kamera? Rolling. Action. Udah lah, gak jadi. Bukan gitu, Sof. Namanya aku tadi terkejut. Baru ini loh aku ditembak. Udah nembak sekali. Salah ngomong kau. Ya, ini lupa jadinya. Gara-gara yang tangan lupa aja. Iya, beneran. Makasih ya, Sof. Tadi dia bilang apa terakhir kan? Beres-beresnya tau. Ah, masa? Masa sih? Yang ketawa tadi kau juga ada ketawa. Yang ketawa tuh. Enggak kayak gitu. Yang gitu. Hilang kali ya. Yang sikit aja. Oh, kayak om-om senang kok kayak gini. Nah, om enggak senang dapat kayak gini. Hah? Ya, bahagia bener. Pak direkam pula bahagia halnya. Hilang kali ke situ. Bela kan apa? Enggak ada, enggak ada jauh-jauh. Dia dari gini ya. Dia dari gini. Bawa kampung senang kali bagi dia. Oke. Dah yuk. Oreo. Ya. Bungkus. Abis. Serius nih. Serius. Cewek dia bukan yang dipikirkan, dia mau nemu orang lagi. Serius ya? Orang mau nemu apa serius lah. Iya, aku mau jadikan kedua, gak mau lah aku. Bagus kau. Di lapangan Ahmad Yani, di mana lapangan Ahmad Yani sendiri ini sering digunakan orang untuk berpacaran. Sungguh naras sekali. Udah tadi kan ada obsesi nih. Aku pengen jadi pembawa berita, bang. Iya. Ya, barmu tak putus aku. Sorry lah, Jack. Jadi di belakang sana itu ada sebuah tempat permainan di mana diisi sering diisi oleh anak-anak kecil kalau misalnya malam. Tapi kalau misalnya sudah larut malam itu diisi oleh pasangan kekasih yang biasa sering mangkal di sini. Dan ini adalah tempat komunitas yang buruk sebenarnya karena ada beberapa orang seperti kami yang selalu melakukan hal-hal yang seperti ini di tempat seperti ini dengan sesama jenis. Aku dijamah. Hari ini hari terakhir kita mengambil rantai gambar untuk film marginal. Mudah-mudahan harapannya jujur secara pribadi teman-teman bisa ingat bahwa teman-teman adalah tim di dalam film ini. Mudah-mudahan kedepannya teman-teman bisa banggain film ini, bisa terus ingat sama film ini, mungkin juga bisa diceritakan ke anak atau cucunya nanti bahwa papa mama dulu main film loh, kakek nenek main film loh. Jadi mudah-mudahan film ini bisa terus jadi inspirasi, bisa terus kita ingat. Dan yang paling penting juga, semoga harapan dari teman-teman masing-masing di film ini bisa terwujud, ya kan? Yang memang pengen jadi artis, mudah-mudahan bisa lanjut. Yang pengen jadi pelajar di perfilman, mungkin bisa tetap lanjut. Jadi, jujur pribadi mengucapkan terima kasih lah buat teman-teman semua. Mungkin banyak yang nggak hadir, tapi saat ini abang secara pribadi sebagai sutradara maupun apalah yang lain benar-benar salut punya tim seperti ini. Memang sih kita kan kalau kita replay ke belakang memang ada sedikit kendala kita, mulai dari mungkin banyak kendala kita, tapi kita tetap bisa lanjut sampai film ini selesai. Sampai film ini nanti layak untuk ditonton orang banyak. Jadi, thanks to lah semuanya. Terima kasih. Dan yang paling penting juga kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan harapan kita bisa terwujud. Jadi,
kita mulai dahulu sekitar ketika kita mulai buat skrip 1 tahun yang lalu, kita berdoa sama-sama, kita punya mimpi bahwa oh, film ini mesti jadi film kita yang keren. Jadi harapannya juga ketika gambar ini selesai, kita berdoa agar film ini bisa dinikmati oleh orang banyak, bukan hanya orang Medan tapi luar daerah, seluruh Indonesia bisa nikmatin film ini. Sejauh ini aku rasain, aku cukup menikmati apa yang sudah kita jalani. Senangnya kita selalu bersama dalam mewujudkan cita-cita kita untuk menjadikan film ini. Kalau pesan dari aku sih sebenarnya film ini memang sangat melelahkan, selain dari tenaga, pikiran, termasuk juga uang kita sendiri yang banyak udah terkorbankan untuk merealisasikan film ini. Tapi tugas kita nggak sampai sini, bakal ada lagi yang bakal kita ciptain untuk terus berkreasi. Dan ini kan memang sebagai momentum untuk menunjukkan kita sebatas mana untuk berkarya gitu kan. Dan selain apa ya, selain dari usaha yang sangat keras sudah kita wujudkan hari ini, sampai hari ini juga, setidaknya kita lah yang sangat harus menghargai dari usaha kita ini, karena kita belum tentu dapat kritikan yang bagus dari orang lain. Pasti tetap ada celahan, termasuk juga orang-orang yang iri sama kita. Jadi tetap kita harus memperjuangkan hasil keras kita, walaupun dibilang orang jelek, tapi usahakan kita tanya sama dia bagaimana jeleknya, jadi kita tetap bisa meminimalisir untuk kedepannya. Ya, untuk menghargai usaha keras sejauh ini, insyaallah mudah-mudahan apa yang telah kita rencanakan jauh-jauh hari tentang film ini bisa terrealisasi dan terkabul. Amin. Kita rolling. Opik picture. Bungkus. Finally, alhamdulillah, puji syukur, Allahu Akbar, akhirnya film ini rampung. Mudah-mudahan hasilnya bisa diterima oleh semua kalangan. Yang paling membanggakan, film panjang kami, proses pembuatan 1 tahun lebih. Mudah-mudahan karya ini bisa menjadi inspirasi, bisa terus menambah semangat kami untuk terus memajukan film di Sumatera Utara, untuk terus bisa memberdayakan insan-insan kreatif. Dan yang pasti, mudah-mudahan film ini sukses ke depannya. Thanks pada seluruh tim yang ada di produksi Marginal ini, kepada keluarga, orang tua, kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada seluruh orang, apapun itu yang sudah mendukung film ini, saya secara pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih, banyak-banyak mengucapkan syukur. Mungkin saat ini kami belum bisa membalasnya dengan materi, tapi mudah-mudahan hasil film ini bisa sama-sama membuat kita bangga. Salam sukses selalu. Mudah-mudahan kita bisa buat film ke depan yang lebih keren. Assalamualaikum. Film ini spesial karena film ini durasi panjang pertama yang kami buat. Terus juga keberakan yang terbaru di film untuk film Kota Medan sendiri. Jadi mudah-mudahan spesialnya di film ini bisa membangkitkan gairah komunitas film lain juga insan-insan kita. Untuk persiapan ini kita sangat mengutamakan kemaksimalan kerja sama tim. Kita harus mempersiapkan yang namanya mental, fisik, semuanya harus benar-benar matang agar acara premier pemutaran pertama film dari Opik Picture bisa dibilang ini film terobosan baru kita, durasi terlama yang pernah kami ciptakan. Agar bisa sukses apa yang kami mau. Harapan kami ke depan di film ini tentu saja bisa terus menambah motivasi kami dalam membuat film, bisa berkarya lebih baik, terus juga bisa film kami ke depannya bisa dinikmati oleh masyarakat luas.
karena kesuksesan yang kami raih dari premier ini adalah kebanggaan dan kepuasan yang diraih dari penonton sendiri. Karena dengan puasnya para penonton, itu langsung kesuksesan dari jerih payah kami selama ini. Oke, mungkin kalau di kelompok kita, kebetulan kita anak ini, jujur, mungkin kita ada problem di masalah ya, sebagai ini, mungkin ada pidana sedikit lah. Terus juga banyak sih tantangan-tantangan yang lain, tapi intinya dari masalah itu, kami bisa dan kami mampu untuk menyelesaikan film ini. Hello sister, how are you today? Hello brothers, hello sister, maybe you found fun again. Selamat malam, malam ini pada tanggal 20, tepatnya 20 Oktober 2012 di Panti Asuhan Dirman Suryo Nasution dilaksanakan pemutaran perdana film produksi Big Pictures dan buku dokumenter yang berjudul Marginal. Dan tentunya pada malam ini kita berharap kondisi tamu nanti yang datang akan ramai dan kita memerlukan apresiasi dari mereka karena apresiasi dari mereka merupakan penentu film kita untuk kedepannya. Mungkin itu saja malam ini report dari saya dan juga sama Mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sangat berarti membuat hidupku tak pernah mati. You really really crazy and I really really friendly. Hello brothers, hello sister, how are you today? Hello brothers, hello sister, maybe you found fun again. Hello brothers, hello sister, how are you today? Hello brothers, hello sister, maybe you found fun again. Oke, okay, mungkin para undangan di sini semua udah nggak sabar ya mau muterin filmnya, oke? Okay. Original soundtrack film ini diisi oleh Tora Head. Membuat hidupku tak pernah mati. You really really crazy and I really really. Ini diantaranya si rumah kita, loh. Pintu kafe. Bistro ini ya, Medan. Hati kami. Saya ngambil. Mengucapkan rasa terima kasih kepada Hati Ayuma yang memberikan tempat dekorasi, serta mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh bintang tamu yang hadir, serta orang tua yang hadir pada malam hari ini. Ingin doa restu agar komunitas film kami, film ini, Movie Feature, dapat berkembang hingga nantinya dikenal banyak orang. Amin ya Allah. Hari inilah kami bisa menunjukkannya selama satu tahun lebih kami memproduksi film Marginal ini. Sangat luar biasa atas motivasinya dari orang-orang yang mendukung film ini. Mudah-mudahan kami dapat terus berkarya lebih baik dan bisa menjadi promotor atau bisa terus mengembangkan ide-ide supaya film-film yang lain bisa lebih bagus. Di sini pesan-pesan saya tentunya saya mendapatkan keluarga baru. Selain di sini ada keluarga saya juga mendapatkan keluarga baru di Movie Pictures dan Lucille Community. Mereka-mereka ini adalah keluarga yang menemani saya selama 1 tahun setengah dari mulai tahun semalam sampai tahun 2012 ini. Nah, kalau untuk serunya pembuatan film ini itu lebih ke kita berdiri individu gitu. Kita gak ada mengandalkan siapa-siapa, kita memang berdiri di atas kaki kita sendiri untuk menyelesaikan film ini atas bantuan dari rekan-rekan yang ada di sini dan orang tua kami semua. Bukanlah dikatakan pemuda yang dia berkata
ini ayah dan ibu saya. Tetapi yang disebutkan pemuda dan pemudi itu adalah orang yang sanggup berkata, inilah hasil kerja kami. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita ini adalah famili, warga, adik, anak, dan apa dari adik-adik kita yang dalam dunia perfilman ini, original ini. Mereka telah menunjukkan karyanya. Sudah sanggup mereka. Jadi kepada kita sebenarnya yang dibebankan adalah support ataupun kayak mana usaha untuk mendukung, untuk memberhasilkan atau untuk mensukseskan daripada sikap kerja ataupun perbuat apa hasil karya mereka ini. Kalau kami tidak salah, barangkali hal yang sama seperti ini nanti akan banyak diputar di tempat-tempat lain. Oleh karena itu mereka itu juga mengharapkan supaya sukseslah mereka, berhasillah mereka dalam kerjanya. Karena kami yakin kepuasan pada seseorang itu adalah kesuksesan dalam meraih cita-cita dan prestasinya. Oleh karena itu, semuanya kita sebagai warga untuk lebih ikhlas musuh berdoa kepada Allah supaya apa yang mereka cita-citakan ini dapat berhasil dan lebih sukses pada masa yang akan datang. Semoga doa dan amal baik kita diterima oleh Allah SWT. Yaudah, kita nonton film dari film yang pertama produksi Opik Pictures dan Gokil Komedi dalam film berjudul Margina. Ini bang ya. Yo.
muter-muter sudah separuh jalan. Muter-muteran panjang sudah separuh jalan. Mudah-mudahan apresiasi dari mereka menjadi salah satu pemicu kami agar bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Peace. Lihat pemutaran film Marginal, alhamdulillah antusias dari teman-teman cukup tinggi. Tapi sebelum sebentar, Bang Opik, Bang Rido, yuk dipanggil mau preskon, Bang. Sebentar ya, saya tinggal dulu. Dadah. Aku cuma kamera aja, Bang. Terima kasih.